Weapon Fighting Simulator lagi kita. Jadi di video ini kita akan selebrasi sedikit tumpengan ya. Akhirnya selama gue main game ini berapa lama gue main ini? Beberapa hari. Gue akhirnya bisa mendapatkan Eternal ya. Jadi kalau kalian nggak tahu Eternal itu apa? Eternal itu adalah senjata. Ini gue contohin ya. Senjata yang paling rare lah di gacha ya. Sampai di bawah 0,26%. Jadi udah sangat rendah. Gue nggak tahu sampai nggak tahu berapa chance nya. Jadi sangat kecil kemungkinan untuk mendapatkannya, dan gua akan mendapatkannya hari ini tentu saja dengan beli, tidak gacha karena dijual. Dan kebetulan ini adalah pertama kalinya gua ngebeli barang sendirian. Jadi buat yang belum tahu, gua kasih tahu nih, kalau kalian nggak tahu, gua dari World Demon Abyss sampai Treeland World berapa nih, World 3 sampai World 9 itu gua di boosting sama si Farika. Kalian ada lihat adalah ya di video gua yang sebelumnya. Nah itu di boosting, dibantuin terus sampai gua dikasih senjata yang kayak beginian sama dia. Tapi kali ini kita bakal ngebeli senjata sendiri ya, akhirnya bisa mandiri gitu ya. Kita ke merchant dulu, jadi ada yang namanya merchant kayak traveling salesman oke gitu. Intinya dia ngejual senjata dan dia ngejual Eternal ya, seharga 1,5M, dimana duit gua hanya 780K. Apa ini Chi namanya, bukan duit Chi. Tapi gua udah auto 7 jam dan hasilnya luar biasa ya, tinggal gua claim aja dulu. Padahal gua sengaja pengen bikin agak lama gitu, biar kayak lebih banyak gitu sekali claim. Tapi ya, sekarang gue pengen beli sekarang masalahnya. Oke, tapi masalahnya ini di ward rendah ya, ini di ward berapa nih? Gue gak tahu damage-nya bakal gede atau enggak. Ini di ward 1, 2, 3, 4, di ward 5. Nah, di ward 5 ini gue gak tahu apakah pas gue beli damage-nya bakal gede atau masih small. Tapi kita pikirin itu nanti aja, yang penting kita beli dulu Eternal pertama kita. Asik, apa tadi namanya? Udah kita lihat damage-nya dulu, damage-nya sangat kecil ya, karena memang levelnya memang perlu di upgrade dulu sih ini. Tapi ya Eternal, gue gak peduli sama damage, yang penting Eternal, yang penting rank-nya tinggi dulu, yang penting penampilan dulu. Dan ini harus di fuse sih biar damage-nya gede. Kalau gue fuse pakai ini semua dapat berapa? Oh dapat gede sih, tapi jangan dulu lah, nanti aja, gue masih ada senjata, senjatanya masih ada, gue cuma pengen ada Eternal aja gitu, biar nggak sejak biar ada yang warna-warni, ada yang pelangi, ada yang gay gitu ya. Pelangi loh ya, gue pengen ada yang pelangi aja satu gitu di backpack gue. Tapi nanti mungkin di atas kalau ada jual lagi gue beli lagi, karena ini sering muncul kok nih depar sih, nanti muncul lagi gitu, sering muncul ya, nggak hilang lah. Kemudian udah sih, itu aja sih di video ini. Berapa menit nih, waduh kurang durasi ya. Udahlah, untuk durasi terakhir kita bakal spin lah ya, spin, gacha, kita gacha satu-satu. Gue berharap dapat pedang yang ini sih, yang mana nih, yang ini lah, pedang lah pokoknya. Tapi malah dapat apa ini? Dapat apa ini? Spell drop boost, nggak penting, dah spin lagi yang kedua. Yang terakhir gue belum unlock, gue harus main 30 menit lagi, ya bentar aja sih, itu nggak lama sih. Ini dapat duit, gue mendingan dapat duit loh daripada dapat ini. Dapat duit deh. Selanjutnya kita gacha lagi. Kali ini kita dapat apa? Kali ini kita dapat attack boost. Ini attack boost nih yang nambahin damage. Oke, ini yang terakhir. Sama nanti ada satu lagi ya. Itu bentar doang itu. Gua auto biarin setengah jam udah ke. Ya dilewati. Padahal gua pengen palunya loh. Experience boost. Yaudahlah, dapat yang jelek. Tapi ini gratis jadi gak bisa banyak komen lah ya. Nah itu aja untuk video kali ini. Gua cuma pengen dia. Pengen tahu aja rasanya pegang Eternal gitu. Gila, Eternal pertama loh. Gue pakai, gue nanti gacha-gachain senjata sampah, baru gue fuse-fuse aja sih. Kayak yang dilakuin Fadika gitu ke gue. Jadi digacain senjata sampah di sini, difusing buat gue gitu. Apa buat senjata yang ini? Biar bagus gitu senjata. Dah, jadi itu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Ini gue pindah ke jalur ke sini sementara karena gue lagi ketagihan main ini gitu. Nggak ketagihan sih, tinggal tekan auto. Karena bisa auto. Dari zaman Grotopia gue udah sering kali auto gitu. Tapi autonya yang ilegal. Ini dikasih auto. Legal, kapan lagi ya kan? Dah, gue lanjut auto lagi kumpulin yang Chi ini. Sampai ketemu di video berikutnya.